Sorgun Gölet'inde kamp yapacağız. Şu an arabamızla geldik. Sadece şeye bakıyoruz. Etrafta çadırımızı kurabileceğimiz düz bir alan var mı? Ondan sonra buradan hafif biraz yağmur olduğu için bir masa taşımamız gerekiyor. Ve masayı uygun bir yere koyarsak yağmurdan çok etkilenmeyeceğiz. Bu bölge ateş için zaten müsait, daha önce yapılmış. Aynı yeri kullanacağız. Etrafı çok kirletmeye gerek yok. Şu bölge, bakın şu an düz bir bölge. Burayı biraz temizleyip, biraz da etraftan bulduğumuz çalı çırpılarla zemin yapıp üzerine çadırımızı kurabiliriz. Bakalım, konforlu bir kamp olacak inşallah. Good morning from Sorgun Göleti. Sebenarnya ini adalah ketiga kalinya aku datang ke sini. Dan seperti biasa, karena sebenarnya kita rencananya mau spring summer camp, tapi karena seasonnya masih sangat bercampur aduk, jadi walaupun udah masuk summer di bulan Juni, tetap masih ada hujan angin. Tapi mudah-mudahan hari ini insyaallah udaranya jauh lebih baik, tidak ada hujan, doakan ya. Nah, kita sudah memilih tempat. Tempatnya itu ada di sini nih, gengs. Tuh. Kita turun ke bawah dan kita lihat ya. Jadi, kalau misalnya kamu mau memilih tempat untuk berkemah, caranya tuh kita harus milih dulu tanah yang rata. Terus udah gitu harus banyak pohon. Kenapa? Karena kita di udara terbuka, apabila ada petir ataupun angin, itu jauh lebih aman ketika kita ada di pohon-pohon seperti ini justru. Karena posisi kita tidak jauh lebih tinggi. Kalau misalnya posisi kita ada di udara terbuka dan misalnya ada hujan dan juga petir, itu jauh lebih berbahaya. Jadi kita harus melindungi diri kita. Pilihlah yang dekat pohon dan juga rata. Lalu kalau misalnya tanahnya itu agak basah karena sekarang lagi hujan, kita harus pilih tanah yang agak keras. Kalau misalnya diinjek kayak gini, itu masih tetap keras. Salah satu syaratnya kenapa kita pilih pohon, pohon itu biasanya kalau dari pohon-pohon ini ya, tanah di bawah pohon ini tidak jauh lebih basah, jadi dia jauh lebih kering dibandingkan dengan tanah yang ada di lahan terbuka. Di belakang sini nih, nanti kita akan mendirikan tenda. Dan di sebelah sini sudah kita letakkan meja untuk makan. Dan kita akan bakar, kayu bakar gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin mendirikan tenda dan juga mau bikin kayu bakar, itu harus ada jarak kurang lebih sekitar ya 1 meter lah cukup gitu. Karena kita akan butuh kayu bakar ini untuk malam hari, untuk penerangan. Selain itu juga untuk menghangatkan badan. Biasanya sambil, kalau malam tuh biasanya kita memandang bintang-bintang. Tapi kalau misalnya lagi hujan kayak gini, kayaknya langitnya lagi gak cerah deh. Unfortunately, but it's okay. Karena udah 3 bulan aku gak keluar rumah, 5 bulan gak traveling. Jadi benar-benar suntuk banget, dan ini adalah pertama kalinya setelah kita melakukan karantina hampir 3 bulan kita bisa melihat pemandangan seperti ini. Aduh, Masya Allah, bagusnya. Burası biraz toprak, ıslak olduğu için kuru olsun diye etraftan aldığım tam ilgilerinden bir zemin yapacağım, kuru bir zemin. Çadırımızı bunun üzerine koyacağız. Burada tabii taşlar falan varsa onları ayırıyoruz. Taşlar, sert olan bir şeyler falan varsa hepsini ayıralım. Karena tanahnya agak basah sebabnya karena hujan, kita mencoba untuk bikin tanahnya ini nggak terlalu basah
kan ada daun-daun cemara yang udah kering tuh ya. Nah, jadi daun-daun cemara yang udah kering itu bisa kita manfaatkan untuk melapisi bagian atas tanahnya sebelum kita mendirikan tenda. Jadi ini adalah salah satu tips kalau misalnya camping tanahnya basah, jangan khawatir, tapi jangan cari tanah juga yang terlalu berlumpur gitu, nggak boleh. Kita harus cari yang lumayan kering walaupun masih sedikit agak basah. Lalu kita bisa manfaatkan daun-daun kering ini menjadi alasnya, jadi kayak tikar gitu loh sebelum kita mendirikan tendanya. Dan ini sangat bermanfaat sekali kalau kita hidup di alam. Kamu mau camping di alam seperti ini, sebaiknya beli kemah yang instan. Jadi gak perlu setting-setting lagi, karena itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi tinggal dilipat-lipat, terus dibuka. Jadi deh kemahnya. Sekarang aku kasih lihat ke kamu cara untuk mengatur kemahnya di dalam. Kita taruhin apa aja. Pastinya alasnya, karena aku punya alas yang harus ditiup sama kita, jadi pertama kita harus siapin alasnya dulu ya. Şimdi çadırımızı kurduk, matlarımızı sereceğiz. İki tane şişme matımız var, bir tanesi oluklu olanlar var, bir tanesi düz olanlar var. Bunları Decathlon'dan aldık arkadaşlar. Uygun fiyata, özellikle Eylül-Ekim aylarında uygun fiyatlara buluyorsunuz. Sezon sonu indirimleri gibi düşünebilirsiniz. Matlarımızı şişirdik arkadaşlar. Bahsettiğim oluklu mat bu. Bakın normalde kaymayı engellemek için oluklu yapıyorlar. Tabii bunu yatar pozisyonda şezlong gibi de kullanabiliyorsunuz. Öyle dik tutma şeyi de var, aparatı da var. Şu biraz ince olduğu için klasik başka bir matımız daha var. Bunun üzerine iki kat yapıyoruz. Yastığımız da var. Şimdi bunların üzerine de uyku tulumlarımızı sereceğiz. İki tip uyku tulumumuz var arkadaşlar. Birisi kışlık, birisi yazlık gibi düşünebilirsiniz. Ben yazlığı tercih ediyorum genelde. Yani kışın da olsa benim için idare ediyor. Diğeri de kışlık. Onları da açalım bakalım. Jadi di sini sudah kita siapkan semacam selimut gitu. Dan nanti ini fungsinya untuk menutup tubuh kita saat kita tidur sehingga kita tidak merasa kedinginan di malam hari. Karena biasanya kalau di udara dingin, udara terbuka di musim dingin atau spring yang masih ada masa peralihan gitu, biasanya cuaca tidak bisa ditebak. Kadang hujan, kadang ada matahari, minggu lalu panas, minggu ini hujan, kita nggak bisa menebaknya. Jadi ini body cover untuk menutup atau melindungi tubuh kita dari dinginnya malam di malam hari. Okay, selanjutnya juga ada ini. Ini juga sama. Nah, biasanya kalau ini untuk winter. Kalau winter dia bahannya jauh lebih tebal daripada yang summer. Kalau yang summer ini cukup tipis. Tapi kalau yang winter dia agak tebal dan agak berat. Tapi nggak masalah karena aku lebih suka yang ini, jadi jauh lebih hangat. Sementara ini untuk satunya lagi. Tapi ini bisa kita gunakan di all seasons, jadi nggak cuma winter aja sih, summer juga bisa. Nah ini tuh ada untuk penutup kepalanya, jadi muka kita
dikeluarkan di sini. Tuh. Terus nanti badan kita masukin. Nah, nanti di malam hari kalau misalnya kita mau menjelang tidur, biasanya kita tutup. Kalau misalnya mau ditutup boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke? Masih dingin dan hujan, tapi kita mencoba untuk bikin api. So what's the difference between the big and the small ones?